Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ayu Nantikan. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian skincare yang lagi aku pakai. Semoga jadi referensi untuk kalian yang sedang memilih skin produk yang cocok untuk kulit kalian. By the way, ini yang aku pakai produknya itu semuanya murah banget, gampang dicari. Kalian bisa cari di supermarket terdekat kalian, bisa di Yomart, Alfamart, dan Indomaret. Dan ini juga alhamdulillahnya produk-produknya cocok di kulit aku yang berjerawat ini. So, kalau kalian penasaran, tonton terus sampai habis dan langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Oke, jadi produk pertama itu adalah bagian cleanser atau penghapus makeup, penghapus kotoran atau pembersih ya. Di sini aku pakai micellar water dari Garnier. Nah, ini aku pakai Garnier yang micellar cleansing water even for sensitive skin. Nah, sebelumnya aku pakai yang botolnya biru. Nah, karena waktu itu tuh katanya di yang pink ini ada zat apanya gitu yang gak cocok untuk kulit berjerawat. Nah, tapi setelah aku main TikTok dan ngeliat FYP-nya banyak yang cocok pakai ini meskipun wajahnya berjerawat, jadi aku penasaran dan nyobain yang botol pink ini. Oke, kita langsung aja ke klaimnya. Jadi klaimnya itu All-in-One Micellar Cleansing Water, air pembersih wajah pertama yang dapat membersihkan debu, kotoran, serta sisa make up dalam satu kali usap. Dan dengan formula yang tidak lengket atau melekit di wajah, tidak berminyak dan tanpa penambahan parfum. Jadi benar banget, produk itu nggak lengket, malah kayak air aja gitu. Kayak bukan cleansing, segitu ringannya. Dan dia juga tidak melekit di wajah, benar banget. Setelah aku pakai untuk pertama kali dan sampai sekarang, produknya itu nggak bikin sakit di wajah meskipun jerawat aku lagi banyak banget dan merah banget. Lalu dia tidak berminyak dan tanpa penambahan parfum, benar banget. Dia nggak bikin muka kita tuh nambah berminyak, malah dia tuh gampang nyerap. Terus tanpa penambahan parfum, dia tuh wanginya enggak, bahkan enggak ada wanginya sedikit pun. Kalau menurut aku, dia enggak ada wanginya sedikit pun, dan dia tuh kayak bukan pembersih gitu, dia kayak air banget. Mantap sebegitu ringannya. Dan selanjutnya, sesuai untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Ya, benar banget. Dia itu cocok untuk semua tipe jenis kulit. Mau yang berminyak, mau yang sensitif, mau yang kering, menurut aku cocok-cocok aja. Gitu. Terus hasilnya kulit menjadi bersih menyeluruh, terasa halus, tampak cerah dan sehat. Kalau menurut aku untuk yang kulit menjadi bersih menyeluruh itu benar banget. Terus untuk terasa halus itu belum aku rasain selama ini. Terus yang tampak cerah itu juga aku belum ngerasain efek yang gimana-gimana, yang tampak cerahnya atau aku nggak sadar ya. Terus dia bikin kulit menjadi sehat. Kalau yang untuk menjadi kulit sehat ini benar banget, karena semenjak aku pakai produk ini, kulit aku kayak merasa sehat gitu setelah dibersihkan. Kan ada gitu yang udah pakai make up terus dihapus, malah bikin kusam atau nambah kemerahan. Untuk cara pakainya, seperti kalian pakai cleansing pada umumnya. Kalau aku sih pakai kapas, cuman di video kali ini aku nggak akan nunjukin gimana cara pakainya, karena aku
ini masih pagi dan aku kalau pagi nggak suka pakai cleansing, nggak suka pakai micellar water. Aku pakai ini tuh kalau udah selesai beraktivitas, misalnya aku pulang dari kerja gitu guys. Dan ini salah satu Garnier micellar water, yang varian ini adalah produk yang aku rekomendasiin sih ke kalian. Ini aku suka banget, selain harganya murah karena ada yang ukuran segini sama ada yang lebih besar lagi. Nah, untuk rekomendasi micellar water dari produk lain, aku udah coba dari Nivea Micellar Air, itu bagus banget. Dan aku sampai pakai 2 kali, dia tuh non alkohol dan ketika diaplikasiin ke wajah itu ringan banget, sama seperti ini, ringan banget, kayak cuci muka aja gitu, kayak nggak pakai cleansing gitu. Aku kasih fotonya di sini. Oke, untuk produk selanjutnya. Oke, untuk step kedua yaitu step facial wash. Aku sekarang lagi pakai Acnes Natural Care. Ini yang varian Complete White. Nah, sebelumnya juga aku pakai Acnes Facial Wash, tapi yang treatment series-nya yang nggak ada tulisan Complete White. Nah, kenapa aku mau pakai Complete White? Jadi, aku udah tahu gimana produk Acnes Facial Wash treatment series yang sebelumnya itu sangat cocok di muka aku yang jerawat ini. Dia tuh kayak setelah pemakaiannya tuh kering, dan si jerawat di muka aku itu gampang kayak mengkerut gitu, jadi kayak keras gitu, dan yang kemerahan juga, si kemerahannya tuh rendah gitu gengs ya, ngerti lah ya. Nah, karena aku udah tahu gimana produknya di kulit aku, makanya ketika itu habis aku pakai Acnes Natural Care ini yang Complete White. Kenapa? Karena aku ingin tahu apakah dia itu selain bisa meredakan jerawat dan segala macam, apakah dia bisa memutihkan atau mencerahkan wajah aku. Nah, tapi sampai saat ini baru beberapa hari. Sampai sekarang aku belum ngerasain cerahnya tuh gimana. Maksudnya aku belum ngerasain tingkatan kecerahan di wajah aku tuh gimana. Jadi, tapi aku akan nyoba terus sampai ininya habis. Jadi, selanjutnya kita baca klaimnya. Nah, Acnes Natural Care ini dengan natural active ingredient memberikan 3 manfaat sekaligus: membersihkan, mencerahkan, dan menjaga kelembapan kulit. Nah, membersihkan wajah dan merawat kulit berjerawat itu benar banget yang tadi aku udah jelasin. Terus yang kedua, membantu mencerahkan kulit wajah, semoga cerahnya kelihatan yang di muka aku, semoga. Soalnya wajah aku tuh kusam gitu guys, jadi semoga produk ini bisa membantu mencerahkan ya. Terus yang kedua, yang ketiga, menjaga kelembapan dan kelembutan kulit agar tetap sehat berseri. Nah, kalau yang untuk kelembaban ini kulit aku kurang karena dia tuh ada efek keringnya di muka aku, meskipun keringnya itu ya wajar lah ya, ya wajar. Kalau menurut aku ya, dia tuh bisa mengeringkan si jerawat aku yang lagi matang banget, yang ada air-airnya gitu, ada penanahnya yang warna putih. Dan kelembapan, jadi menurut aku menjaga kelembapan itu enggak terasa di kulit aku. Terus yang kelembutan kulit ini juga aku enggak ngerasain efeknya gimana. Nah, selanjutnya untuk efek mencerahkannya lebih optimal, lanjutkan dengan
yakni Natural Care Oil Control dan Whitening Cream. Untuk perawatan pada kulit yang sedang menjerawat, gunakan Acne Treatment Series. Jadi selain pakai facial wash yang sebelumnya aku sebut, yang Acne Treatment Series facial wash ini juga ternyata bisa dibarengi sama produk Acne Treatment Series yang lain. Jadi kalau kalian fokusnya untuk di jerawat, kalian di treatment seriesnya doang. Tapi kalau kalian fokus juga sama kecerahan kulit kalian, kalian bisa pakai Acne ini yang Natural Care Compact White. Nah, ini juga udah aku pakai, aku udah mandi juga. Dan sekarang ini aku belum pakai toner. Ini kondisi muka aku lagi kering terus dan kasar banget. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku nggak nemuin kelembutan di mana. Ya cuman ada beberapa titik yang lembut ya di daerah mata nih, lembut. Cuman kalau untuk di daerah jerawat, mungkin dia bekerjanya di daerah yang maksudnya di jerawat itu sendiri, enggak daerah sekitar jerawat gitu. Tapi kalau di bawah mata dia tuh lembut banget. Untuk pembersih wajah yang lainnya, aku rekomendasiin dari yang pertama itu Pond Charcoal warnanya hitam ini. Terus yang kedua Ever White Acne Pad Facial Foam. Itu tuh bagus banget untuk wajah kalian yang jerawat. Dulu aku pakai dan itu seefektif itu. Sempat pengen guys nyoba. Aku belinya di Shopee. Aku belinya di Shopee. Kalau untuk yang Ever White, ini produknya. Nah, untuk yang selanjutnya aku pernah pakai Wardah Vivifans yang kemasannya oranye. Yang kemasannya oranye itu tuh bagus banget wadahnya, produknya itu bagus banget. Jadi dia tuh kayak mencerahkan wajah sama menghapus bintik-bintik, gimana ya, menghapus noda-noda hitam di wajah kalian. Aku suka banget pakai produk itu. Aku juga sempat buat reviewnya di YouTube channel aku. Oke, tip yang ketiga, aku selanjutnya pakai toner. Nah, toner yang aku lagi pakai adalah Viva Face Tonic. Ini adalah varian green tea. Ini yang bagian green tea. Nah, sebelumnya juga aku pernah pakai yang Viva varian lemon, Face Tonic Lemon. Dan itu lumayan cocok di kulit aku, meskipun efeknya enggak semanjur gitu, enggak seefektif itu efeknya. Dan sekarang aku pakai Face Tonic Viva ini. Nah, tadinya aku tuh mau cari toner yang lain. Nah, tapi setelah aku lihat reviewnya di Female Daily aplikasinya, karena aku punya aplikasinya juga, katanya yang Viva Face Tonic Green Tea ini bagus banget dan cocok untuk wajah yang berminyak. Jadi karena aku penasaran, aku beli aja yang Viva Face Tonic Green Tea ini. Dan sekarang kita bacain dulu klaimnya. Jadi yang pertama, Face Tonic Green Tea ini penyegar untuk merawat kulit normal dan berjerawat. Mengandung ekstrak green tea sebagai antioksidan, tea tree oil yang membantu melawan bakteri penyebab jerawat, kemudian alanton yang menyejukkan dan melembutkan kulit, mengangkat sisa-sisa susu pembersih, menyegarkan wajah, serta mengembalikan keseimbangan pH kulit. Ini benar banget. Di produk ini tuh ada tea tree oilnya yang membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Nah, setelah aku pakai ini, aku rasa jerawat-jerawat yang ada di muka aku itu, yang ada nanahnya itu menjadi kering, terus yang kemerahan, merahnya memudar, terus tidak ada jerawat yang muncul gitu.
setelah aku pakai ini, setelah aku pakai ini. Semoga kedepannya juga gak ada yang aneh-aneh ya, gak ada jerawat baru. Nah, oke, yang face tonic ini harusnya pakai diaplikasikan sesudah Viva Make Cleanser Green Tea. Tapi gara-gara aku kayak gak cocok gitu pakai milk cleanser, jadi aku beli face tonicnya aja. Begitu. Yuk kita coba. Karena aku baru cuci muka, karena aku baru mandi dan belum pakai toner, jadi aku mau cobain sekarang. Ini aku pakai kapas. Ya. Nah, udah pakai kapas, tinggal diusap aja ke wajah kamu. Agar pH yang ada di wajah kamu itu seimbang. Karena kan tadi kamu udah pakai cuci muka. Nah, sekarang agar pH-nya kembali normal dan lembab kembali, pakai toner. Nah, kalau pakai toner ini, biasanya aku diamin di jerawat aku selama 10 hitungan gitu. Karena itu lanjut banget buat ngetesin jerawat yang masih ada nanahnya sama yang masih gede-gede gitu. Contohnya gini, ini kan ada jerawat nih. Nah, ini aku kompres selama 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus aku pindah lagi, cari lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus aku nah gitu. Jadi selain untuk menyeimbangkan pH kulit, aku juga suka mempres jerawat-jerawat yang gede-gede, jerawat batu di muka aku, pakai si tonernya. Nah, untuk rekomendasi toner yang lain, aku waktu dulu pakai Wardah Acne Derm Toner yang begini. Nah, itu tuh aku pakai juga sama yang satu sebagai pH kulit, sebagai penyeimbang pH kulit di wajah aku setelah cuci muka. Terus yang kedua aku pakai untuk kompres jerawat aku, dan itu tuh sumpah efektif banget. Selanjutnya aku pakai serum. Jadi udah pakai toner, aku pakai serum. Serumnya ini aku beli di Yomart, yaitu Hanasui. Hanasui, jadi ini tuh adalah serum whitening gold yang dalamnya itu ada kolagen, vitamin C, dan vitamin B3. Nah, ini aku pakai karena aku lagi darurat harus pakai serum. Soalnya muka aku waktu itu geladakan banget. Jadi kering aneh gitu pokoknya. Nah, semenjak aku udah pakai ini, yang first impression di kulit aku adalah dia bikin muka aku lembut, terus dia bikin muka aku kenyal, terus dia mencerahkan kulit aku. Dan cerahnya tuh emang kerasa cerah gitu pokoknya setelah aku pakai ini. Dan ini adalah serum pengganti aku setelah aku pakai serum Wardah Vivifans. Jadi dulu itu aku anaknya Wardah banget pokoknya, semua produk skincare aku Wardah. Nah, dan setelah aku ketemu ini dan teman aku juga merekomendasikan pakai Hanasui yang serum ini, jadi aku ikut mencoba ya, nyobain aku teh, dan sebagus itu. Dan kita langsung pakai aja. Oh, kita baca dulu aja klaimnya. Jadi Hanasui Serum Whitening Gold ini katanya bisa membantu mencerahkan kulit. Bener banget, tadi aku udah bilang efektif banget untuk mencerahkan kulit ya, kalau di kulitku.
Terus menjaga elastisitas kulit. Ini benar banget, kayak kulit kalian tuh jadi kenyal banget. Terus sebagai antioksidan. Nah, kita langsung aja. Oh, ternyata dan Hanasu ini udah ada buah-buah halalnya, jadi kalian jangan takut untuk mencoba, oke? Okay? Ini aku pakai, aku taruh dulu di tangan sedikit aja. Nah, jadi warnanya, nah jadi ini teksturnya. Nah, jadi ini teksturnya. Teksturnya tuh rada kental dan warnanya tuh gold. Dan udah ini aku langsung ratain dulu di tangan aku. Udah ratain di tangan aku langsung pakai dari atas dulu. Ditepuk aja. Ditepuk aja. Ini begitu. Dan dia menyerap, langsung menyerap secepat itu, astagfirullah. Oke, untuk selanjutnya, step selanjutnya aku pakai moisturizer. Jadi ini aku pakai moisturizernya Pond's yang White Beauty. Ini yang skin protective cream, ini khusus untuk oily cream. Ini khusus untuk oily cream yang warna pink ini. First impression pakai Pond's ini, nah aku suka banget. Dia itu krimnya tuh ringan banget. Terus tidak bikin si jerawat aku tuh celekit-celekit, itu nggak bikin begitu. Dan dia itu kecet, kan dia itu moisturizer. Ada apa namanya tuh, ada efek mencerahkannya. Dan efek mencerahkannya tuh gak gimana ya, efek mencerahkannya tuh bagus, gak kayak cream tone up. Jadi si Pond's ini tuh alami banget kecerahannya tuh, gimana ya, meningkatkan kecerahan wajah secara alami. Itu yang aku suka. Dan dia juga menyamarkan berkas noda hitam di wajah aku. Itu yang aku suka. Parah, ini murah banget dan cocok banget di kulit aku. Sumpah, kalian juga harus coba. Nah, kita bacain aja klaimnya. Jadi, klaim itu skin perfecting cream pelembab dengan teknologi khusus yang bekerja menyesuaikan dengan warna kulit. Nah, aku nggak ragu pakai produk ini di muka aku yang kusam, yang hitam. Aku nggak ragu. Ini pokoknya kalau kalian lihat muka aku yang kusam itu nggak banget. Dan aku beruntung banget pakai produk ini karena dia itu menyesuaikan dengan warna kulit kamu. Terus menyamarkan bintik hitam, itu benar banget, dan bekas jerawat, itu benar banget. Dan di muka aku ini selain jerawat itu ada bekas cacar. Jadi alhamdulillahnya tuh merah-merah bekas cacarnya tuh bisa hilang gara-gara Pond's ini kalau kalian rutin pakainya, ya. Terus dia juga menyerap minyak wajah lebih baik untuk wajah cerah dan tampak bebas kilat dengan hasil smooth matte. Nah, benar banget. Jadi dia tuh menyerap minyak di muka aku dan dia gak bikin wajah kita nambah lagi minyaknya tuh gak kayak gitu. Dan bikin wajah lebih cerah itu benar banget. Ini membuat wajah aku sedikit lebih meningkat, tapi alami banget, nggak kayak kamu pakai cream tone up. Dan selanjutnya ini bebas tampak bebas kilap, jadi
bikin wajah kamu tuh glowing gitu. Dan benar banget di wajah aku bikin glowing gitu, tapi enggak lebay gitu glowingnya, masih ya standar gitulah glowing. Terus hasilnya tuh smooth dan matte. Nah gitu, jadi dia tuh kayak emang ngelembabin gitu. Kita langsung coba aja, ini aku suka, kita langsung pakai aja. Jadi aku pakai di tangan dulu biasa. Dia tuh teksturnya krim, terus warnanya putih dan ringan banget. Kita langsung aja. Dia tuh wangi, tapi nggak lebay wanginya. Terus dia tuh gampang nyerap banget di kulit kalian. Jadi nggak, pokoknya lembut banget deh, nggak akan sakit kejelat. Itu gampang nyerap, dia tuh. Gampang nyerap. Jadi sekali itu juga nggak akan sakit ke paling kejelat. Dan dia tuh, cuak. Kalau yang kalau pakai yang toner, pakai yang tone up itu rada keras dan gak nyerap gitu ya kalau di muka aku. Tapi kalau yang ini dia gampang nyerap banget dan gak bikin nyelakit di wajah itu, enggak tuh. Ini nggak tahu kalian lihatnya gimana, cuman aku rasa si pons ini langsung memberi kan kecerahan yang gak lebay, yang alami banget di kulit aku. Wah, parah sih. Itu aku suka banget sama produk ini. Parah, kalian harus coba. Untuk moisturizer yang lain yang aku rekomendasiin itu dari Emina, yang warna biru, yang untuk acne, yang untuk wajah yang punya pori besar. Ini produknya. Jadi di step selanjutnya itu aku pakai obat total jerawat. Obat total jerawat ini aku beli dari Adara Be Clear Acne Gel with Bifenem. Ini. Nah ini aku cari di, aku nemu di Shopee, di Adara official shopnya, dan aku juga lihat di review Kajigiri. Itu adalah salah satu beauty vlogger yang aku tonton, Kak Jigli. Ini yang nge-review ini dan katanya bagus, dan ya aku cobain, aku pakai, dan emang sebagus itu. Dan tapi untuk efeknya mungkin gak langsung ada gitu. Kalian harus nunggu beberapa hari agar jerawat kalian tuh enggak, apa namanya tuh, agar jerawat kalian tuh pudar, enggak ada, hilang gitu. Nih, jadi nah, jadi ini klaimnya itu adalah, mana klaimnya? Oh, klaimnya di kotak, enggak ada guys. Ya, pokoknya itu dia tuh obat total jerawat. Bisa ngecilin jerawat ya, pokoknya intinya. Dan ini ada jerawat nih, ini sebelumnya nggak segede ini. Oke, kita langsung aja pakai. Dia tuh teksturnya gel gitu, nggak ada wanginya, dan warnanya tuh bening. Ya, nih. Udah aku pakai. Nah, tapi menurut aku kekurangannya itu, dia tuh enggak gampang nyerap di kulit aku, enggak gampang kering. Keringnya tuh lama. Jadi harus tunggu dulu. Dan selain ini, acne gel yang aku rekomendasiin adalah Wardah Spot Gel. Pokoknya Wardah deh.
pokoknya yang aku rekomendasiin itu ada semua selain ini. Ya, kalau kalian mau beli ini ada di Shopee. Lihat aja di Shopee Mall ada. Oke, untuk step yang terakhir aku pakai sunscreen gitu. Aku pakai sunscreen ini dari Wardah. Nah, jadi ini adalah Wardah SPF 30 PA++ UV Shield Essential Sunscreen Gel dan metodologi tester. Nah, jadi sebelum pakai ini aku pakai Emina yang sunscreen. Tapi Emina sunscreen itu buat kulitku kusam, tambah kusam. Jadi kalau ada yang ih, lo nggak pakai skincare atau gimana sih, kulitku kusam banget. Jadi aku nggak pakai itu. Terus yang kedua aku pakai apa sih namanya tuh, pakai pokoknya yang produknya kayak gini, aku lupa namanya ya. Itu aku beli di Bormat. Aku nggak beli lagi karena itu harganya sedikit rada mahal, tapi masih kurang dari 50 ribu. Dan ini harganya 30 ribu. Itu kalau nggak salah harganya 40 ribu, cuma beda 10 ribu. Dan sebelum aku beli ini kan aku searching di Female Daily seperti biasa. Ini tuh katanya bagus banget, sunscreen for the best katanya kalau di sana, kalau di reviewnya ya. Dan aku udah pakai ini juga kemarin, beberapa hari ini aku pakai karena ini juga baru beli. Kalau menurut aku ini sunscreennya bagus banget, kayak sunscreen 40 ribuan yang aku beli itu. Nah, terus ketika aku aplikasiin foundation alas bedak, pokoknya yang makeup itu, dia tuh ngebantu untuk buat si foundationnya tuh nempel banget, alas bedak nempel di kulit aku. Pokoknya buat make up kalian nempel di wajah kalian dengan sempurna dan bikin make upnya juga tahan lama ya. Itu sepengalaman aku ya. Coba kalian review di YouTube channel yang lain yang lebih pro. Kalau menurut aku sih dia begitu. Aku mau nyobain, aku mau bukan nyobain sih, aku mau aplikasiin kalian gimana. Nah, dia tuh teksturnya tuh light banget, ringan banget. Dan nih ya, ini warnanya putih banget, warnanya putih. Aja aplikasinya. Ya sedikit lebih lama nyobanya dibanding produknya tadi, moisturizer. Oh ya, dia juga ada wangi jeruk itu, tapi enggak wangi jeruk atau wangi bedak di produknya, tapi enggak berlebihan banget. Ini juga gampang nyerap di kulit aku. Meskipun lebih lambat nyerapnya dibanding yang misalnya yang tadi luar ya. Gampang nyerap banget. Wah. Dan wanginya juga gampang gitu, mix. Oke, jadi sunscreen ini cocok banget, rekomendasiin buat recommended banget untuk kalian yang lagi nyari sunscreen, yang lagi nyari referensi sunscreen, ini cocok banget. Mantap. Oke, untuk produk selanjutnya, ini adalah produk yang aku sering pakai di malam hari ketika aku mau tidur. Jadi ini produknya itu adalah sleeping mask dari Viva White Water Drop Sleeping Mask Moisturizer Lock Moisture Lock Rehydrating Skin During Sleep. Diperkaya oleh kolagen, aloe vera,
spirulina dan licorice extract. Nah jadi ini tuh ada face mask water drop gitu. Jadi waktu kalian ini aku contohnya, ini produknya. Ini face mask pertama yang aku pakai. Jadi water drop tuh ketika kalian nih ke kulit, dia akan berubah menjadi buliran air. Nah, nih ya, udah nih, nggak kelihatan. Pokoknya ini udah basah, udah kayak kena air. Nih, pokoknya di sini kayak bulir-bulirnya gitu lah kelihatan. Kalau di kamera mungkin kurang jelas ya. Nih, sesudah ini di setiap bulirnya itu ada zat-zat yang tadi, ada zat-zat yang membantu kayak aloe vera, terus glycorice, terus spirulina itu ada. Udah kayak gitu, kalian tap tap kayak gini. Dan udah deh nyerap. Gitu. Tuh dan aku pakai ini efek di muka akunya yaitu beruntusan di muka aku berkurang. Maksudnya tuh beruntusan di muka aku cepat mengecil, terus kemerahan di muka aku juga cepat reda, terus jerawat yang lagi ada nanahnya juga cepat mengering. Pokoknya aku suka Viva ini. Ini aku hasil racun dari Kak Suhai Salim. Suhai Salim the best deh pokoknya. Ini aku pakai ini setiap hari sebelum tidur. Dan ketika bangun tidur, wajah aku enggak seminyak yang dibayangkan. Pokoknya udah nyerap dengan sempurna waktu kalian bangun tidur. Oke guys, jadi segitu aja sekiranya skincare yang aku punya. Dan ini dia kondisi kulit aku ketika sesudah pakai skincare. Ya, begitulah kira-kira ya, meskipun gak terlalu kelihatan jelas perbedaannya ya. Oke, jadi itu dia tadi skincare yang lagi aku pakai sekarang. Kalau kalian punya rekomendasi skincare yang bagus, misalnya kak misalnya water pakai ini, kak toner pakai ini, kak pencuci muka pakai ini, kak bla 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 pakai ini, kalian boleh banget komen di bawah. Terus jangan lupa kalian like, jangan lupa kalian subscribe channel ini agar bisa berkembang. Dan kita bisa nyobain skincare di atas 50.000 atau 100.000 atau yang lebih mahal lagi. Jadi dukung terus channel ini. Oke guys, sekian dari aku. Mohon maaf kalau videonya kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.